pusat di wilayah Kabupaten Jawa ini tiada lain untuk kita terus memiliki komitmen. Pak Gubernur terus memiliki komitmen untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Goa, apalagi kita ketahui bersama bahwa ini adalah bulan Ramadan yang dimana pasti permintaan masyarakat cukup tinggi, konsumsi sangat tinggi, dan ini juga mengantisipasi kenaikan inflasi menjelang Idul Fitri. Sehingga hari ini dilakukan pasar murah, tiada lain masyarakat bisa terus membeli dan mempersiapkan hari Ramadan dan juga Idul Fitri dengan semangat. Jadi ini bagian dari safari Ramadan. Jadi saya bilang safari Ramadan kan gaya baru. Safari kan artinya berkeliling kan, kita silaturahim keliling. Saya atas nama pemerintah provinsi, terima kasih kepada Bupati Goa beserta juga Forkopim dan jajaran yang selama ini secara aktif mengelola pemerintahan daerah khususnya menjaga inflasi. Kita lihat juga tadi, saya senang sekali produksi hortikultur cabai besar, cabai rawit, terus yang lainnya sayur-sayuran. Memang lumbung pangan kita hortikultur selatan dari Goa.